Oke netizen, setelah saya mengisi energi di tubuh saya, ya, minum ya. Soalnya di sini panas banget. Ya maklum sih di sini pesisir pantai, di seberang itu ijo-ijo itu merupakan Pulau Nusa Kambangan. Dan nanti setelah perucatan di Depo Cilacap akan pindah ke Karangtalun. Stasiun Karangtalun itu loh yang pernah saya review gerbong-gerbong TTW dan gerbong GGW, kalau nggak salah GGW, tapi kalau TTW ada, soalnya itu kan gerbong bekas semen. Dan nanti pindah ke stasiun Kasugian, terus Maos dan Kroya. Setelah itu saya nggak tahu lagi di mana. Oh iya, aslinya di samping itu stasiun Tegal sekarang juga ada perucatan. Kan samping stasiun Tegal itu dijadikan kuburan, itu dirucat semuanya. Saya nggak tahu apakah di Pasir Bungur dan Purwakarta juga dirucat. Saya belum ada info. Kalau stasiun Tegal ada info, dirucat juga. Dan di Bandung pun juga ada perucatan, tapi kayaknya nggak ada YouTuber yang meliput ya. Nah, sayang sekali ya. Untuk jalur kereta yang ke sana itu saya pernah mereview waktu itu bersama sahabat saya Mas Alvarez, orang Karangtalun Cilacap. Sekarang beliaunya sudah kerja di Cikarang ya. Tidak bisa menemani saya di sini. Ini udah jam berapa ini? Jam 14.57. Kereta saya Wijaya Kusuma 15.30. Tapi lokomotifnya masih di sana. Santai lah, masih ada setengah jam. Kita lihat-lihat dulu. Dan saya sekali lagi mohon maaf ya, tidak bisa memberikan gambar udara alias menggunakan drone. Pertama itu drone saya, drone murahan. Kalau kena angin kenceng langsung goyang-goyang. Dan kedua, tempatnya di sini ada menara, ada layang-layang, dan ada pohon-pohon tinggi juga. Apalagi anginnya kenceng, ngeri lah. Di sini gambarnya anu gelap ya, backlight ya. Saya pindah tempat dulu ya, sambil lihat ini pengangkatan sisa-sisa serpian gerbong dan lokomotif. Nek niko ting wingking niko wau kula hitung wonten gangsal, Pak. 5. Nggih, gangsal terus niki tambah kalih berarti kan 7 to. Niku wonten gerbong napa sing biru niku? Nggih, sing biru niku to, sing teng tengah niku. Nggih. Ini lewat ini ngeten ya. Berarti kalau wingi niku ya Pak, pagere dijebol nggih. Nggih, kan ana kan beton to niki nggih. Dijebol nggih. Bingung lewate pundi kok. Panas banget nggih Pak mriki. Lah terakhir Jawa kapan pun dangu nggih Pak pun Jawa. Semingguan. Memang cuma
Mendung tok nggih. Anginnya kencang juga. Nggih. Asli Demak nggih, Kak. Demak atas kudus. Oh, kudus nggih. Lating jembatan wis kudus. Jembatan kecamatan Karanganyar. Oh, lating kudus Demak kan wonten rel sepur tapi pun mati to, Pak. Mati suwe. Nggih, tahun 80-an nih, Kang. Kula ngirin tau dugi mriko, Pak. Adi-adi ku lah sekolahnya pada neng Demak aku ora. Oh. Yang pertama nggak nangkat sekolah nggak isu pas mangkat kali ini sore. Oh. Latihan Cilacap pun pinten tahun, Pak? Jenengan? 64 pun teng beriki. Iya. Oh, tak kira jenengan Rian. Oh, Rian tak kira jeneng mantan masinis beriki, Pak. Kalau kan enggak. Oh, nggih. Dari Rian Sanjange stasiun Cilacap tahu dibom Jepang nggih, Pak nggih. Dar kalae neng. Nggih. Oh, terus niko dibangunnya kan tahun niko terus 50-an apa nggih? Tahun 64 napa Pak super nemu super fosfat niku napa pupuk oh pupuk sing arah gudang mereka nggih semen Karang Talun nggih semen oh nggih. Lah nek riyen angkutan niku kan rel teng mriku kan dugi niku to pupuk kalih depo nggih pelabuhan niku. Berarti riyen jenengan menangi, Pak. Napa lalu lalang sepur mriki? Sepur mriku ngolongan beras riyen. Napa? Awalane beras. Beras? Iya. Angkut beras berarti? Angkut beras ke pelabuhan. Oh, berarti niku maksudnya kebutuhan pokok nggih. Kebutuhan pokok lah oh. Apa lemu-lemu kok. Oh, nggih, nggih. Ini padahal ditangkoni iki. Hmm. Rien sepure berarti dereng sing diesel nggih, terus uap nika nggih. Uap. Oh, lah mlebeti diesel teng Cilacap tahun pinten nget? Kemutan mboten? Oh, mboten. Nang wong iki gak ala padha kemutan. Iki wong wis gak. Hmm. Iki nggih. Sedaya nggih. Ninggal iki bapak-bapak. Hmm. Nggih nggih. Arek teh jenengan kan tahu mirsani sepur dugi napa pelabuhan nggih. Pelabuhan. Ini masinis ini. Ini kok nggih Wijaya Kusuma napa nggih? Nggih, kan apa jemput lokomotif. Oh, ini jepun. Nggih, kan ngisi HSD. Nah ini kan riyen jenengan ta apa? Tahun niki ningali apa lalu lintas sepur mriki lah niko bangunan apa niko rumah sinyal air oh tandon air oh nggih nggo ngisi uape niko nggih oh lah niku tasih fungsi sak niki Pak tasih kala sumberan niku jakulane malih Pak ndang ada wonten sumur niko sumur warisan Londo berarti nggih. Nek Sanjang iki mau kula apa tanglet kali sing kerja mriki rampung mriki Cilacap mangke pindah teng Karang Talun. No, mong ngaden iki. Nggih, Karang Talun ya Semen Nusantara nggih. Mriko kathah nggih Pak gerbong-gerbong sing tuwa nika. Nggih. Kan Karang Talun lama kan saat ini suker banget Pak, suket-suket itu boleh. Enggak tahu lagi, apa ini? Nge. Nge. Ini mau lagi babat ya mantan. Orang enggak ada orang minggu dari Eh jenengan asmane sih Pak Sinun? Rukani. Pak Sukani. Rukani. Oh Pak Rukani, kulo Aryo Pak. Kalau seking niko Purworejo, ngertos? Purworejo, ngertos. Purworejo ini Kutoarjo, stasiun Kutoarjo. Kalau mau dugin ngebis, pengen buruh niki, ningali niki. Wah. Kan
sadere iki mriki teng Purworejo, Pak. Teng jalur Purworejo niku kan wonten gerbong-gerbong sing patah niku lho. Telas niku sebulan, Pak. 97 gerbong telas, Pak. Sebulan. Niku sing angkanya lopo. Nggih. Ela niki sak niki sing rel dugi pelabuhan niku sering dilewati sepur mboten? Mboten ya khusus. Mboten. Lah nek sing niku sepur-sepur Pertamina niku lewat mriki mboten? Pertamina lan paling angkot sing tangki. Nggih, lewate rel niku pelabuhan. Pelabuhan. Nggih. Niku sedinten pinten kali? Mboten ngetos, mboten dongdongan. Mboten anu rutin. Oh, mboten rutin. Berarti masih tak sakarpe nggih nek telas nggih. Apa ngandel tangine yang nggih. Nek riyen teng Purworejo nika begone sing ageng nika lho Pak sing kuning nika. Lah nika narik nganti gerbong puluhan itu kuat ya Pak. Ngeten ini set set. Oh ya tangan Tuhan niku. Lah, lha tak tak apa kula tanggal Pak kok mboten nggih bego sing gedhe niku ngene. Wah, sewane larang Mas. Nggih. Niki nek sanjange diasto ting Surabaya, Pak. Nek dilebur. Nggih. Dene wong Madura. Nggih. Nek wong Madura terkenale ngeten. Pemenang penggal iki. Napa? Nggih, kan heeh. Nek yen dadi terbuka mriki. Terbuka maksudnya mboten di tembok. Oh, mulai di tembok tahun pinten berarti? Nembe. Oh, nembe mawon berarti. Dereng suwe. Dereng suwe dangu. Dan niku lapangan apa napa? Lapangan bola. Lapangan bola. Nggih, lemah PJK. PJK. Oh. Kan ngantos pinggiran Swadaya. Oh, Swadaya sing nyetan niku. Heeh. Ayo PJK. Ngantos per tikungan itu, Pak. Nggih, oh dugi pelabuhan barang kan ini. Pelabuhan sana, kalau nebu ke Male. Benten Male. Tikungan. Lalu pengaruh pemindahan pemindalan pun ke Male. Oh, nji. Dan belum pun di Goli oleh masyarakat. Sertifikatakan ini kan. Saya menunggu lokomotif dinasnya Wijaya Kusuma untuk langsir. Piye? Lah iki lokomotife dong gandeng. Diabadikan se nyandak iki ya lokomotife. Rene wae. Di bawah pohon kersen. Lokomotif dinas kereta api Wijaya Kusuma. Gak tahu ini video udah berapa part ya. Tergantung saya mengeditnya. Baru saja saya ngobrol sama warga setempat, Pak Rukani. Beliau sudah tinggal di area stasiun Cilacap dari tahun 1964, tapi aslinya dari Demak. Mantap. Lokomotif Hype Trip sudah selesai mengisi HSD. Hex Solar Diesel. Keren, pas perucatan. Om tolelet om bunuh ya. Lokomotif yang akan mengantar saya pulang ke Kutoarjo.
Oke, sekian dulu video saya. Lokomotifnya sudah mau digandengkan dengan rangkaian kereta api Wijaya Kusuma. Dan kereta api Wijaya Kusuma akan berangkat dari stasiun Cilacap pada pukul 15.30 dan perkiraan tiba di stasiun Kutoarjo pukul 17.38, sekitar 2 jam lebih 8 menit seperti itu. Oke, terima kasih sudah nonton video saya dari awal sampai dengan akhir. Jika ada waktu lagi, saya akan kembali ke depo stasiun Cilacap. Dan jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Aryon Nur Triambodo di sini. Jangan bersedih hari ini, mari kita menghibur diri. Bye bye, mantap. Oke. Besok kesini lagi nih, mantap. Tapi saya udah nggak bisa nginep. Udah punya anak kembar lagi. Alhamdulillah. Ya, saya usahakan untuk belusukan luar kota ya.